Pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Imbauan ditujukan bagi Bapak Ibu pengendara kendaraan bahwa dalam rangka perayaan pergantian tahun baru 2018, pihak kepolisian Polresta Palembang akan bekerjasama dengan instansi terkait akan melaksanakan rekayasa lalu lintas atau pengalihan arus penutupan di beberapa ruas jalan. Dan nanti akan dijelasi oleh Ibu Poluan kita, Bu Ratu. Silakan jalan-jalan mana jam dan jamnya atau waktunya yang akan ditutup. Silakan. Betul sekali Pak Mutasar. Bahwa Salantas Polresta Palembang demi kenyamanan keamanan kita bersama adanya pengalihan arus lalu lintas pada pukul 22.00 sampai pukul 1 pagi dini hari Jembatan Ampera mulai dari Jalan Jenderal Sudirman yaitu Pasar Cinde, Jembatan Ampera dan Pangkal 7 akan ditutup total. Dan juga dari Simpang Kodim, Monpera, Rumah Sakit Takagani juga akan ditutup total pada pukul 22.00 sampai pukul 1 pagi. Jadi masyarakat Kota Palembang dari ulu ke ilir, ilir ke ulu silakan sebelum jam 10 malam. Apabila sudah melewati jam 10 malam silakan melalui jalur alternatif yaitu Jembatan Musi 2. Dan kami juga mempersilakan masyarakat Kota Palembang untuk melaksanakan merayakan malam tahun barunya di seputaran BKP di atas Jembatan Ampera, namun hanya untuk pejalan kaki, hanya untuk orangnya saja. Kendaraannya silakan diparkirkan di bawah Jembatan Ampera di Pasar 16, Megaria dan sekitarnya. Semoga pengamanan malam tahun baru 2018 berjalan dengan aman.